Oke, dulu habis. Oke. Terus motoring kondensor. Wes. Akan diset by fresh water pump transfer to steam generator or boiler. And then fresh water in steam generator akan dipanaskan dan akan menghasilkan uap jenuh dan uap basah. And then uap jenuh tersebut akan transfer to turbine. And then uap tersebut akan menekan sudu-sudu yang ada pada turbin sehingga menghasilkan tenaga untuk menggerakkan shaft. Shaft tersebut akan memutar kembali. And then uap sisa uap tersebut yang ada dalam turbin back to kondensor dan akan didingin.